We are the river, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. Dukungan Bank Indonesia dalam percepatan pemulihan pariwisata dan pengembangannya ke depan ditempuh melalui akselerasi digitalisasi sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan sistem ekonomi dan keuangan digital, pengembangan UMKM mendukung pariwisata dan aircraft untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusif, dukungan fasilitasi promosi melalui jaringan kantor perwakilan Bank Indonesia di dalam dan luar negeri, dan turut mendorong peningkatan pembiayaan UMKM disertai penguatan sinergi kebijakan. Salah satunya, integrasi destinasi wisata di Bali Timur melalui kemudahan transportasi dan akomodasi diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan durasi wisata yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tonton Buntari, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, mengucapkan dan berharap sukses untuk FGD kali ini dan tentunya juga Priatin Geris untuk kemajuan pariwisata di Priangan Timur. Terima kasih, tetap berwisata ke Priangan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Kurnia, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, memberikan dukungan dan sepenuhnya terhadap acara Priatin Summit yang digelar pada hari ini. Mudah-mudahan dengan digelar Priatin Summit, kita bekerja sama dan bersepakat bersama untuk memajukan pariwisata terintegrasi di kawasan Priangan Timur. Wisata di Priatin saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ismail, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Garut. Mengucapkan selamat atas inovasi yang dilakukan oleh Pak Budi selaku Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Ciamis. Ini saya kira luar biasa, di mana Priangan Timur merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Jawa Barat, punya potensi yang luar biasa dengan sumber daya alam juga yang luar biasa. Tentu saja dengan tagline Priatin Geulis ini menjadi salah satu ikon untuk membangun pariwisata yang mendunia. Saya ucapkan selamat dan mari kita dorong bersama. Mari kita berwisata cukup di Priangan Timur saja. Terima kasih dan selamat. Sukses terus. Dan kami dari Kabupaten Garut mendukung sepenuhnya dan senantiasa berkolaborasi, bersinergi untuk membangun wisata yang berskala dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata di Priatin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Hairunisa selaku Kepala Bidang Pariwisata dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya
forum group discussion Priangan Timur Summit. Semoga kedepannya acara ini atau forum Priangan Timur Summit ini dapat semakin sukses sehingga pariwisata di wilayah Priangan Timur semakin terdepan. Wisata di Priangan Timur saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Darisman, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, mengucapkan selamat kepada teman-teman, khusus kepada BI yang telah menyelenggarakan kegiatan pertemuan antar Priangan Timur, antar Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Priangan Timur. Dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya silaturahmi saja, tetapi membawa manfaat, maslahat dan barokah buat kita semua, khususnya dari Priangan Timur. Wisata Priangan Timur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedi Mulyana, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Kepariwisataan Kota Tasikmalaya. Dengan ini menyambut baik dengan adanya Priatim Geulis ini yang digagas oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Ciamis. Semoga dengan sinergitas kepariwisataan yang ada di Priangan Timur, baik yang dari Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis, Garut, Pangandaran dan Banjar menjadi suatu kolaborasi yang handal, sehingga potensi-potensi dan produk-produk unggulan kepariwisataan yang ada di Priatim akan lebih maju lagi, akan lebih bersinergi lagi demi kemajuan perekonomian khususnya di Priangan Timur dan umumnya di Jawa Barat. Mungkin kedepannya sinergitas dan kolaborasi akan terus kami laksanakan dengan banyaknya kolaborasi di antara kabupaten yang ada di Priangan Timur untuk mencapai tujuan kemajuan pariwisata, kemajuan perekonomian, dan kemajuan UMKM ataupun ekonomi kreatif yang menjadi tolak ukur dan tonggak keberhasilan pembangunan di daerah Priangan Timur. Wisata di Priatim aja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Beni Bahtiar, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya berada di BI Tasikmalaya menghadiri kegiatan FGD Priangan Timur para pelaku pariwisata. Kami berharap di dalam FGD ini akan menghasilkan komitmen yang terbaiknya, terutama di dalam pengembangan pariwisata di kawasan Priangan Timur. Pak Gubernur selalu menyampaikan bahwa kalau kita ingin berhasil, mesti ingat 3K. K pertama adalah selalu berkomunikasi dengan baik, 2 koordinasi, 3 kolaborasi. Nah, hari ini kami akan mengkoordinasikan untuk berkolaborasi demi terwujudnya pariwisata yang sehat dan juga pariwisata yang berkembang dengan baik sehingga berikan kemanfaatan bagi masyarakat secara ekonomi, khususnya di Priangan Timur. Maka itu, jargon yang utama untuk Priangan Timur ini adalah Priangan Timur Geulis. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat, dan saya berharap dengan adanya FGD ini akan memberikan semangat baru dan komitmen yang lebih kuat lagi di dalam pengembangan pariwisata di kawasan Priangan Timur. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata di Jabar aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.